Untuk memastikan kesiapan pelayanan dan pengamanan arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Kapolri meninjau Bandara Soekarno-Hatta. Peninjauan ini meliputi pengecekan roda, mesin, hingga ruang kokpit pesawat. Selain untuk memastikan layak terbang, hal ini juga dilakukan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, Kapolri juga mengecek jalur bagasi yang membawa barang-barang para pemudik. Pengecekan itu dilakukan terkait kerentanan yang sering terjadi dan adanya peningkatan penerbangan, baik domestik maupun internasional, dengan penumpang sebanyak 168.000. Jadi, bersama Pak Menteri Perhubungan, kita ditunjukkan proses kegiatan dalam rangka remcek untuk salah satu tadi yang ditunjukkan jadi sampel adalah proyek 37. Mulai dari roda, apakah ada masalah, apakah ada bocoran, kemudian kita juga sempat lihat di ruang kopi, itu ada indikator-indikator pressure yang setiap saat selalu dilaksanakan penjagaan, kemudian pressure roda, tapi juga dilaksanakan penjagaan. Saat ini berlanjut ke pengecekan pada bagasi. Kira-kira ini menjadi sangat penting karena memang berdasarkan informasi yang menjadi salah satu peaknya dari lebih 200 penerbangan dalam satu hari, dan tentunya juga terbagi menjadi yang domestik dan internasional, dan juga tadi ada 180.000 penumpang. 180.000 penumpang ya. Intinya semuanya harus dijaga keselamatannya. Dan tentunya proses ramcek menjadi sangat penting. Terima kasih sudah diberikan dan mudah-mudahan ini terus berjalan dan lalai karena keselamatan penumpang. Guna mengamankan ratusan ribu penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Kapolri menuturkan, Polri sudah mendirikan pos terpadu di mana di dalamnya ada TNI, Polri, Kemenhub, dan pihak terkait lainnya.